Sebanyak 1.200 peserta Mabar Akbar di Jangari Desa Bobojong, Kecamatan Mande, antusias diikuti dari berbagai komunitas mancing dari berbagai daerah, Sabtu 30 Juli 2022. Mancing bareng Akbar tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Cianjur yang ke-345 dan akan memperebutkan sejumlah hadiah diantaranya Kawasaki Ninja 4 Tak, Yamaha R15, Honda CBR, Yamaha Fiction 2 unit, 2 unit Honda Beat, dan 1 unit Yamaha Xeon, dan hadiah hiburan lainnya. Kegiatan Mabar Akbar tersebut dihadiri dan dibuka langsung Bupati Cianjur Haji Herman Suherman. Selain itu juga langsung dilakukan penaburan benih ikan sebanyak 50 ribu ekor. Sebagai panitia pelaksana Mabar, Kang Tatang Sutrisna dari Cianjur Express. Peserta yang hadir dari berbagai tempat, ada yang dari Sumedang, Garut, Tasik, Subang, Karawang, Bandung, hampir seluruh Jawa Barat sangat antusias mengikuti mancing bareng atau Mabar ini. Dengan adanya mancing bareng ini, yang diinisiatori oleh Mang Tatang Sutisna dari Cianjur Express. Untuk itu aplaus untuk Cianjur Express dan Mang Tatang. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan tentunya mengingatkan kita semua bahwa di tanggal 12 Juli adalah hari bersejarah, hari apa namanya, jadi Kabupaten Cianjur yang ke-345. Ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini pasca pandemik ini menjadi pengungkit dalam rangka meningkatkan perekonomian khususnya di Kabupaten Cianjur. Sebagai tokoh masyarakat di Jangari ini, diadakannya acara Mabar ini gimana dengan sudut pandang Pak Haji? Ya, siang kembali, menurut sudut pandang saya sebagai masyarakat di sini ya sangat antusias sekali, sangat acung jempol dua jari ya. Karena ini momen yang sangat bagus sekali, apalagi ini acaranya acara Mabar Piala Bupati ya, itu. Dan ini dari segi pariwisata kita sudah mulai bangkit ya Pak Haji. Mulai segi pariwisata alhamdulillah mulai naik sedikit-sedikit ya, dari tadinya 50% sekarang sudah meningkat sampai 75%, apalagi ya, diadakan ada acara Mabar seperti ini, akan perekonomian masyarakat di wisata Jangari itu akan semakin baik. Terdongkrak ya. Iya. Ini yang terakhir nih Pak Haji nih, bebas Pak Haji mau ngucapin apa nih untuk para pengusahakah, siapakah yang ada di Jangari ini, potensi air tawar ya. Ya. Untuk para pengusaha ya, untuk saat ini ya mudah-mudahan lah. Sekarang kan ekonomi lagi lemah, mudah-mudahan di tahun baru Islam ini ya, di satu Muharram meningkat perekonomiannya. Amin. Ya Pak Haji, makasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Yang pemirsa Suara Rakyat Indonesia TV di mana pun berada, tampak terlihat antrian dari berbagai komunitas ya, yang hobi mancing yang diadakan di Jangari ini. Itu dari berbagai macam ya, tadi saya sudah wawancara, ada dari Sumedang, ada Cikia dari Bandung Barat ya. Garut juga ada. Garut, Bapak di Garut ya Pak? Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Epeng. Pak Epeng. Kenapa Pak tertarik dengan mancing bareng ini di sini di Jangari? Jadi silaturahmi. Masih banyak Pak ya? Sama-sama. Ya, dari Garut hadir. Selamat siang Wak. Dari mana Wak? Saya dari CMM. CMM itu apa? Peserta Ciracam Mancingmania. Waduh, mantap. Iya. Dan juga yang sudah memiliki. Kita gimana menurut Wak? Diadakannya Mabar ini. Bagus. Bagus sekali ya. Oke, siap. Dengan Mas Hawa. Pembukaan secara resmi. Dengan Waiting. Waiting dari mana? Dari Cikalong Wetan. Cikalong Wetan, ya. Bandung. Ya. Subhanallah. Siap. Didoakannya. Amin. Amin. Mantap nih jadi. Siap, Pak. Ya. Dari mana Bapak? Mohon maaf. Dari Sumedang. Sumedang. Dari Sumedang kemari. Ya. Aduh, dengan Bapak siapa, Pak? Ahmadnya. Pak Ahmadnya. Iya, iya. Ya. Pak, ini gimana diadakannya acara Mabar ini di Cianjur, khususnya di Jangari ya? Gimana sudut pandang Bapak bagus, sebagai penghobi mancing? Bagus, untuk panitia bagus, yeah. Dan kepada peserta juga bagus. Yeah. Terus untuk
ke depannya ya semoga acara ini secara lancar sukses. Okay, siap. Dan terima kasih pada yang sponsor Bupati Kabupaten Cianjur. Oke, okay, makasih Pak. Ya, selamat. Sukses selalu. Ben Suara Rakyat Indonesia TV. Demikian Bang Ben Ijun Sri TV mengabarkan.